Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Niko di channel saya Drone Joko. Nah teman-teman, kali ini saya berada di jembatan Bajul Mati, ya, dekatnya pantai Bajul Mati ya, di Kabupaten Malang atau di Malang Selatan. Jadi kali ini saya akan coba untuk main FPV lagi, DJ FPV di sini. Nah jembatannya di sini. Nah ini loh, ini jembatan Bajul Mati. Nanti saya akan coba menyusuri ke sana, terus kemudian ke sana ya. Tapi ya nggak usah jauh-jauh. Dan ini sungai, ini nanti alirannya, muaranya itu ke arah pantai Malang Selatan. Itu di baliknya bukit itu sudah pantai teman-teman. Jadi ini saya cek lokasi dulu, apakah ada kabel atau enggak. Saya sekalian layar ini beli es degan di sana tadi sama masnya itu. Wah ini ada kabel, di sini kabel. Coba kita cek dulu ya di sini ya. Di sini tuh biasanya dijadikan tempat untuk foto-foto teman-teman. Ramai ya. Hari ini hari Sabtu, tanggal 8 Januari 2021. Coba nanti kita ke sana, naik ke sana. Oke, kita siapkan drone-nya dulu. Oke, teman-teman. Ini udah siap ya. Sekarang arming. Oke, sekarang kita akan coba terbang mengarah ke arah pantainya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mode normal dulu atau langsung spot wis. Oke, langsung kita home point updated. Saya di sini ya. Ini adalah jembatan Bajul Mati. Nah, kalau ke sini itu ke arah pantainya, teman-teman. Kita susuri dulu ya. Nah, itu tadi saya di warung santai, teman-teman ya, sama masnya. Habis ini mau diantar ke pantai, Pantai Baru. Ya, dari Malang. Kita akan coba upload di Niko Channel. Luar biasa, rek. Nah, sana adalah pantai Malang Selatannya. Sekarang coba kita ke sana, tapi kayaknya sinyalnya elek ini. Oh, ini kayak Pantai Baru ya. Sini aja, karena judulnya kita di Bajul Mati, jadi jangan jauh-jauh dari jembatan ya. Oke, sekarang kita akan mencoba ke jembatan. Tuh jembatannya di sana. Keren, rek. Jos tenan, mantul. Jadi kalau teman-teman ke Malang Selatan, jangan lupa mampir ke jembatan Bajul Mati untuk foto-foto. Sekarang kita coba menyusuri di bawahnya. Mantul, sudah nyebrang. Sekarang kita putar balik ya, karena di sini masih sinyal elek. Ya. Dan sebagai info teman-teman, di sini tuh banyak tanaman pisang ya. Di bukit-bukit banyak tanaman pisang, karena memang salah satu penghasilan di sini budidayanya adalah tanaman pisang. Kita tadi lihat ada kabel sih. Saya tidak berani pendek-pendek ya. Ada kabelnya. Sekarang kita coba ke sana, muteri bukit pantai ini teman-teman, area pantai Bajul Mati. Oh itu pantai yang baru di sana. Oke, sekarang kita coba. Oh ini pantai yang baru teman-teman ya. Kita naikkan dulu ya, pantai yang baru. Kita coba lihat. Oh ini, oh masih asri teman-teman, pantai barunya. Habis ini saya mau ke sana. Sekarang kita kembali lagi. Coba kita susuri agak rendah. Direndahkan sedikit langsung anu sinyale putus-putus. Kita ke pantai ya. Kita susuri ke pantai yang baru. Namanya apa nanti tak tuliskan di dalam video. Saya lupa soalnya tadi dikasih tahu masih. Nanti masuknya tuh lewat letter teman ya. Ini di sini. Oke, keren. Sekarang kita menuju ke jembatan lagi. Itu ada orang di sebelah kanan, kiri. Ada bukit-bukit ya teman-teman, kayak nang pantai Pandawa. Luar biasa ya. Ini saya di sini nih. Suaranya buanter ya ternyata ya. Coba kita ke arah pantai lagi teman-teman ya. Coba, saya penasaran sama pantai ini.
Nah, teman-teman kalau ke Malang itu biasanya kan wisatanya kan mesti ke Batu ya. Ke Batu atau kalau enggak ke mall. Nah, saya sarankan kalau teman-teman ke Malang itu ke Malang Selatan, teman-teman ya, ke pantainya Malang Selatan ini loh. Bagus banget pantai Malang Selatan itu. Keren. Coba lihat ke Pantai Baru. Ini Pantai Baru, teman-teman. Wah, sinyalnya hilang. Sinyalnya hilang. Oke, kita kembali lagi ya. Kita ambil lagi, barusan sinyal hilang karena terlalu pendek. Tutup bukit. Nah, ini Pantai Banjul Mati. Panjang sini, teman-teman. Kita coba susuri lewat sini, jalan ya. Keren. Oke, sekali lagi kita mau ke pantainya lewat bawahnya jembatan Banjul Mati. Di pantai ini. Padahal jaraknya loh, berapa ini? 480 meter. Ternyata hilang sinyal. Ternyata di sini ada rumahnya di dalam sini. Baterai 50%. Keren, keren. Ini aku di sini. Gimbal Beach Assist and Point Research. Nah, karena memang DJFPV ini ada gimbalnya, teman-teman. Jadi ya harus kalem-kalem ya bawaannya. Tidak bisa kayak mode FPV drone racing Mas Andrea Ramadan atau Mas Herman. Ini low battery, press start stop button. Wek. Oke. Lanjut lagi. Keren, keren, mantep. Oke lah teman-teman, karena baterai tinggal 42%, jadi ini saya persiapan untuk mendarat saja ya. Semoga menghibur teman-teman semua, memberikan informasi. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel saya, silahkan di subscribe ya. Saya juga punya channel satu lagi namanya Nico Channel, untuk jalan-jalan ke bawah kalau drone Jawa lewat udara, sama video hobi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi.
mengurangi 35%. Ini saya di sini. Seperti biasa, kalau landing itu pakai mode normal. Oke, landing dulu teman-teman.